Oke teman-teman, balik lagi sama Mas Gembul Channel di sini, pastinya di channel kesayangan kalian semua. Yang ingin tahu tentang FIFA 2022 tips and triknya, langsung aja di kontennya Mas Gembul teman-teman ya. Kali ini Mas Gembul setelah mendapatkan Mbappe secara gratis ya dengan OVR 106 di harga 85 juta, Mas Gembul nggak segan-segan untuk ngejual Mbappe teman-teman. Ketika Mas Gembul udah jual Mbappe, keuntungannya apa? Pertama, keuntungan Mas Gembul bisa merombak skuad timnya Mas Gembul menjadi OVR yang lebih tinggi, teman-teman. Sekarang Mas Gembul ada uang sekitar 81 juta. Mari kita shopping-shopping. Let's go! Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pasar. Karena Mas Gembul pemainnya butuh ya LB sama RB, guys. Jadi Mas Gembul di sini akan mencari posisi LB sama RB, teman-teman ya. Nah, karena dua posisi ini di skuadnya Mas Gembul itu masih sangat lemah ya. Cuman ada Kovalkic sama satunya itu Mas Gembul lupa. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ini ada saran dari teman-teman nih. Di mana nih sarannya teman-teman? Beli Walker sama Alba aja Mas tuh. Ada yang ngasih saran untuk beli Walker sama Alba, guys. Bentar, kita cek bareng-bareng ya. Ini ada Hakimi RB 104 42 7 juta. Kayaknya terlalu mahal untuk satu pemain, teman-teman ya. Oke, ada Guerrero bagus katanya ini 16 juta ada di 104. Ini boleh lah ya. Ini boleh lah ya Guerrero ya. Ada Pavard juga RB LB. Jadi RB-nya Pavard, Guerrero-nya LB ya. Pakai sayap kanan dan sayap kiri buat back, teman-teman. Gimana nih? Kane bagus bang. Katanya ada Kane bagus katanya. Kita lihat bareng nih. Ada Cafu. Ih, mahal banget. Kane. Kita cari Kane. Ada Walker. Tapi Mas Gembul usahakan pingin yang di angka 100 ke atas OVR-nya teman-teman ya. Jangan yang 100 atau 101 atau 102. Kalau bisa 106, 107 gitu guys ya. Karena duitnya Mas Gembul lagi banyak banget ini teman-teman. Ada Roberto Carlos 35 juta. Gila. Gila, katanya jangan boros Mas Gembul. Oke, disuruh teman-teman yang lagi nonton live streamingnya Mas Gembul, disuruh jangan boros katanya, guys. Kane OVR 104. Oke. Kane kita lihat nih Kane ya. Mana ada Kane nih 104? Enggak ada Kane di pemain apa? Ini adanya Pavard sama Guerrero. Apa Hakimi? Hakimi terlalu mahal sih. Hakimi terlalu mahal sih, teman-teman ya. Ini. Dua back sayap kanan kiri ya, antara Pavard sama Guerrero. Gimana kalau kita beli Pavard dan Guerrero ya, guys ya? Mendingan kita langsung aja beli Pavard dan Guerrero ya, guys ya. Kita beli nih. Kita beli Pavard-nya dulu, guys. Oke, 16 juta sisa saldo 65 juta, 49 juta. It's okay. Kok kebeli dua kali? Kok kebeli dua kali toh? Astaga naga, kebeli dua kali, guys. Aduh, apa-apaan ini? Kebeli dua kali. Ini bisa nggak sih? Klaim pemain satu aja bisa nggak sih? Yaudah nanti kita jual Pavard-nya ya, guys ya. Kita klaim dulu. Habis itu kita jual ya Pavard. Karena di sini tuh kayak nggak ada konfirmasinya itu loh. Suruh klik yes atau enggak. Jadinya Mas Gembul bingung nih beli Pavard sampai dua, guys. Terlalu kaya raya Mas Gembul, teman-teman ya. Kita jual kembali ya untuk Pavard ya. Siapa tahu ada yang beli, teman-teman ya. Terus kita lihat. Wih, pesananku, guys, kita cek nih. Di pasar udah langsung ada notifikasi nih. Pavard-nya langsung kejual dengan harga 14.700. Terima kasih. Berkah selalu yang beli Pavard ya. Terima kasih. Ada yang bilang mending des beli des bang. Oh, mending beli des kah? Bentar, Mas Gembul mau lihat pemainnya Mas Gembul apa yang kurang, teman-teman ya. Nah, ini kan Pavlovic kita tuker kali ya. Pavlovic kita jual nanti kekuatannya untuk ini, guys. Untuk si Pavard, teman-teman ya. Bentar, guys. Pemainku kita jual Pavlovic nih. Pavlovic. Nah, kita jual. Oh, caranya dilepas dulu ya. Oke, sorry. Kita lepas pemainnya dulu agar bisa dijual, guys. Kita tuker ke ini kan LB butuh Guerrero. Oke, siap. Guerrero ya, kita lepas, kita masukkan bangku cadangan, terus kita jual ini apa?
kita jual ini tadi yang sangat lemah sekali nih guys. Bentar guys. Oke. LP. Bentar guys, di mana tadi jualnya? Siapa tadi ya? 8889 LW Son GK C Ronaldo Pavlovic. Sorry. Ini Pavlovic. Kita buka, kita jual Pavlovic dengan harga 669 biar cuan teman-teman ya. Pavlovic-nya kok ada 2, Bang? Kita jual semua ya, guys ya. Pavlovic ya, guys. Siapa tahu ada yang beli Pavlovic-nya Mas Gembul. Semoga harimu minggu terus ya, teman-teman ya. Kiper ganti, Bang. Kiper ganti. Burik, Turner. Oke. Ada yang bilang suruh ganti kipernya, teman-teman. Lah, di pasar lagi apakah udah laku, guys? 2 pemain langsung laku. Terima kasih Barokah selalu. Gila, 2 pemain langsung laku, teman-teman. Mantap. Disuruh ganti kiper katanya ya. Kiper yang bagus apa ini? Murah Ochoa. Apakah kita ganti Ochoa, guys? Bentar, ini aku tuker dulu ya yang di sini, teman-teman. Kita ganti Parfat nih. Wih, keren. Tuh, back belakangnya Mas Gembul rata-rata 100 semua ya. Ada Guerrero, ada Dier, ada Montes, ada Pavard, teman-teman. Ochoa, Mendy murah meriah, Mendy 8 juta. OVR berapa tuh? Ada yang ngomong Martinez juga, teman-teman. OVR berapa kira-kira, teman-teman? Kita cek semualah ya di player bagian kiper, guys. Ochoa, kita cek Ochoa dulu ya. Pelan-pelan, teman-teman. Kita cek Ochoa harga berapa Ochoa? Kita lihat Ochoa di 12.104. Wah, ini worth it nggak sih, teman-teman? Kiper Ochoa OVR 104 harga 12.100, teman-teman. Gimana, guys? Tapi kita lihat yang lain dulu ya. Mendy statusnya GG, Bang. Oke, kita lihat Mendy juga ya, teman-teman ya. Kita lihat Mendy. Ini teman-teman yang lagi di live streamingnya Mas Gembul pada saling saranin play pemain terbaik, guys. Mendy 102, 7 juta. Ya, Mendy cuma 102 OVR-nya, guys. Gimana, guys? CM yang tengah ganti, CM yang tengah Karius. Waduh, ada yang suruh beli Karius, guys. Mendy 102, CM-nya Delaney atau enggak McKennie. Nah, itu. Mending itu 8 juta. Mending Ochoa enggak sih, guys? Ochoa enggak sih, guys? Apa Mendy, guys? Statusnya GG. Kita lihat statusnya. Emang bisa dilihat statusnya? Nih. 119 fisik divi 121. Posisinya 125. Tangan kekuatannya 118. Ini bagus enggak sih, guys? Kalau enggak Nadeo. Weh, Nadeo orang Indonesia. Jangan boros, Bul. Oke, ada teman-teman viewernya Mas Gembul lagi ngechat, jangan boros Mas Gembul. Baiklah, kita beli Mendy ya, teman-teman ya. Kita beli Mendy lah. Karena takut boros duitnya langsung habis nanti, guys. Oke, Mendy udah kebeli. Pesananku. Loh, ada yang beli lagi nih. Dibeli. Oh, kita sih, kita yang beli ya. Kita klaim Mendy, teman-teman. Kita ganti kiper lama kita, yaitu New Year. Kita ganti kiper lama kita New Year ya, guys ya. Kita tukar langsung ke Mendy, guys. Tukar langsung ke Mendy. Cerot, mantap. Mantap. Sekarang kipernya Mendy 102. Apalagi sarannya, guys. CM berguis gue ye. CM ganti Mas Gembul, CM. Oke, kita ganti CM, teman-teman ya. Kita lihat di pasar nih, CM. Kita belanja CM ya, guys ya. Apa namanya CM tuh? CM yang bagus apa, guys? Kita cari CM aja, langsung kita cari, teman-teman ya. Oke, CM yang bagus dong. De Paul aja, Mas. Murah De Paul. De Paul. Bentar kita lihat De Paul ya. Arthur, Pogba, Koke, Cahill, Gerrard. Udah mahal banget Gerrard. McKennie, ini ada McKennie. De Paul mana De Paul? De Paul 101. Lah, 6 juta sama 16 juta. Bedanya 10 juta sih, guys. Beli Mas Gembul. Ya, Mas Gembul bagian anak gawang. Peningkatan kemarin upgrade, jangan lupa. Siap. De Paul 7 juta, Kovacic, Bang. 102, 6 juta. Kovacic. Mana mau Kovacic? Kovacic 102, 6 juta. Kovacic sih ya. Lumayan gak sih, guys, dapat Kovacic 6 juta, murah banget nih, guys. Kovacic gue ya wis Gundogan. Havertz, Kovacic, Bang. Oke, kita beli Kovacic ya. Menurut saran live chatnya Mas Gembul, kita harus beli Kovacic, guys.
kita beli Kovacic, guys. Oke, mantap. Dapat harganya cuman harga promo, harga 5.700.000, guys. Gila, ada promo nggak tuh? Oke, kita langsung ganti Kovacic ya. Di ini Estukakio, Eustakio-nya kita ganti Kovacic, teman-teman. Nah, belum diambil. Kita ambil dulu di pasar pemainnya tadi ya. Kan barangnya dikirim lewat pasar semua, teman-teman. Pembelian pemain ataupun menjual pemain ada di sini. Kita klaim, mantap. Kovacic kita ganti ke Kovacic ya, guys ya. Gundogan 8 juta murah. Gundogan ya. Ini Kovacic dulu dah kita pindah. Mantap. Jadi tim Sultan ini, guys. 100 semua nih. Wih, OVR-nya Mas Gembul kalian bisa lihat tuh. Di situ tuh 110 OVR-nya, GG. Nilai timnya 109 juta, guys. Peningkat kemahiran upgrade. Oke. Apa perlu diganti lagi, teman-teman? Ada yang perlu diganti lagi nggak, teman-teman? Peringkat kemahiran kita upgrade katanya. Reaksi Pavard nih kita upgrade tingkat kemahirannya, guys. Biar semakin jago si Pavard kita, teman-teman ya. Oke, udah naik, Bang. Mana lagi, Bang? Reflect. Mendy, kita naikin Mendy biar makin ganteng ya, guys ya. Meskipun Mendy gambarnya mukanya hitam dan mulutnya terbuka, tapi tetap ganteng. Kita harus naikkan Mendy biar ganteng maksimal, guys, Mendy kita, guys. Oke. Van Persie, Bang, Van Persie 25 juta. Para viewernya Mas Gembul pada pilih Van Persie, guys. Rasis katanya. Enggak, aku kan bilang ganteng maksimal, bro. Gila, biar ganteng maksimal nih Mendy kita, guys. Ah, udah maksimal nih di 9 OVR-nya. Ada apa lagi seimbang nih? Siapa ini? Guerrero, mantap. Pemain-pemain barunya Mas Gembul langsung kita kasih duit yang banyak ya kan. Biar kalau bermain sepak bola semangat, teman-teman ya. Gak males-malesan, oke? Nih kita naikin dulu, guys. 5 OVR 50.000. Ah, easy, murah banget. 72.000, 100.000. Wah, murah banget gak sih, guys? Ini ada 150 lagi. Gah, murah banget sih. Iya, ganteng muah-muah katanya. Apa nih? Beli apa lagi nih? Beli Delane, Mas. Katanya suruh ngirit kok. Live chatnya suruh belanja terus nih, gimana? Bingung Mas Gembul. Van Persie, mana Van Persie? Beli Van Persie enggak sih? Sisa duit 33 juta, guys. Beli pemain apa ya, guys ya? Vidic ya, cuma nama doang tapi OVR-nya kecil. Aku enggak mau OVR kecil, guys. Estemu Vardy, Taremi Havertz, GG tuh. Nih Van Persie, beli enggak? Jangan, mending Hazard. Aduh, bingung Mas Gembul. Ini gimana nih, beli Hazard kah? Kudus, Mas. Bentar kita lihat Hazard dulu ya, guys. Hazard di harga berapa, guys? Jangan-jangan ya Van Persie mahal doang. Keren enggak sih? Beli CM aja, beli CM. Atau Kudus, Mas. Aduh, beli yang mana? Kok enggak ada ini? Hazard. Tulisannya kurang ternyata. Kayaknya salah tulisannya Mas Gembul nih. Beli Kudus sama Bale pas 30 juta. Hazard tendangan 130. Iya kah? Hazard tendangannya 130 katanya, guys. Hazard, bentar guys, kok nggak nemu-nemu sih? R-nya satu aja, Mas. Iya, ini R-nya satu saja. Wih, murah loh Hazard loh. Hazard murah, cuman 105, teman-teman. Hazard CF, iya nih, 105, guys. Waduh, murah sekali nih Hazard nih. Mending beli sayap, Mas. Salah. Gantiin AY. Gak usah Hazard. Bukan. Aduh, bingung nih Mas Gembul jadinya, guys. Waduh. Di penukaran. Ada apaan tuh di penukaran, guys? Apa di penukaran? Gak ada apa-apa nih di penukaran, guys. AY, buang aja. Beli Bale, Mas, katanya. Kita lihat harga Bale ya, guys ya. Kali ini Mas Gembul akan buang-buang duit, guys. Bale. Harusnya ada sih. Apakah harus tulis lengkap Gareth Bale? Oh, enggak. Bale 100. Gak usah banyak cangcingcong babibu ya, guys ya. Bale. Pemain kesukaannya Mas Gembul, Bale ya kan. Kita langsung ganti AY-nya jadi Bale, guys.
Gak usah babi bu, cangcingcong ya guys ya. Koinnya Mas Gembul dari 80 juta sisa 16 juta. Sisanya kayaknya kita harus simpan hemat-hemat dulu teman-teman ya. Bale udah kita beli ya guys ya. Bale sih aku suka banget sama Gareth Bale guys. Itu ngomongnya Gareth Bale ya, bukan Bale teman-teman ya. Langsung kita pindahkan ke sini. Wow, jadi cantik sekali timnya Mas Gembul. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten kali ini Mas Gembul. Buang-buang duit 80 juta ya. Jangan lupa saksikan terus konten dan live streamingnya Mas Gembul setiap hari ya guys ya. Jangan lupa juga subscribe dan like. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di konten berikutnya. Ciao.